Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat datang ke channel Bistop TV. Hello geng. Hari ini kita berada di Litar Sepang untuk perlombaan MCS 300km pada hujung minggu ini. So apa di belakang saya adalah sebuah kenderaan Suprema yang dipandu oleh 4 orang driver untuk perlombaan S1K nanti. So sekarang ni diorang sedang training untuk apa orang kata, untuk membawa Saga S1K nanti. Kalau tak silap saya lah. So sekarang ni sesi training juga bersama dengan pelumba Artri juga, iaitu Abang Admi Syarul. So itulah cikgu mereka pada hari ini. Pagi tadi cikgu mereka adalah Farid Hairuman, juga seorang pelumba Artri. Saya kira ini satu pengalaman yang best untuk peserta-peserta. Sekejap lagi kita belanja bunyi kenderaan ini. Okey, Abang Jam, dengar bunyi-bunyian tadi pada kenderaan Suprema S dan juga Saga ni tadi. Agak-agak korang berapa degree cam dia? So siapa boleh teka, kita nak bagi hadiah. Okey. So siapa yang ada pada hujung minggu ini, Jumaat, Sabtu dan Ahad, datanglah Sabtu Ahad di Grandstand K1 sana tu. Masuk percuma. Korang boleh duduk kat sana. Pintu masuk dia dekat dengan laluan utama nak masuk ke track ni.
korang boleh datang ke sana untuk melihat dengan lebih dekat lagi perlumbaan pada hujung minggu ini, iaitu perlumbaan terakhir untuk Malaysian Championship Series 2019, iaitu 300 km di Sepang. So, anda akan melihat tiga kenderaan ini beraksi, berentap untuk mengekalkan kejuaraan untuk kategori MTC. Jumpa anda lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.